Selamat sore dari Terminal Purabaya, Surabaya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Bujang Gunung Pacitan. Dan alhamdulillah di kesempatan pada hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan tentunya selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk teman-teman semua yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel Bujang Gunung Pacitan, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari Bocah Gunung Pacitan. Oke, nah, ini teman-teman, saya kali ini hunting di sini ya, di mana nih, di depan jalur atau di depan shelter penurunan penumpang ya teman-teman. Ini akan memantau armada yang masuk ya. Ini ada Gunung Harta ini, Madiun Denpasar, Madura ini. Madura dan Pasar Bali, Gunung Harta. Mantap banget teman-teman. Dan untuk cuaca pada sore hari ini di sekitar terminal Purabaya, Surabaya maupun di Kota Sidoarjo, hari ini lagi diguyur hujan teman-teman ya. Itu kelihatan sendiri ya, untuk mendungnya tebal banget sana. Dan tapi alhamdulillah hujannya sudah reda hari ini. Mantap. Nah, di parkiran ini banyak banget armada yang terparkir ya. Nah, ini ada armada yang masuk, ada Akas dari Madura kan ini ya. Ini Madura. Mantap banget jalannya ini sekarang. Sos. Dan di ujung sana terpantau ada Sudiro Tunggajaya Taraka ya. Nah, ini angkatan dari Malang, ada Tentrem ya, ATB Malang Surabaya. Menggalah tim Batas Jatim Malang Surabaya. Ini ada Patas Jatim juga Surabaya Ponorogo ini kayaknya. Nah, ini ada Ponorogo Indah Benhur ya, Patas Ponorogo Surabaya dan sebaliknya. Dan belakangnya ada Sinar Jaya, tim dari Malang ya, Malang Surabaya Jakarta Bogor ini ya, with class. Lanjut ini Bagong Trenggalek bareng sama Ponorogo Indah ya. Lihat ini Patas Ponorogo. XPO Haryanto Ponorogo Surabaya Patas via tol panjang. Lanjutnya ada bis laju ya, Banyuwangi. Dan untuk teman-teman semua yang ingin perjalanan ke Bandara Juanda Internasional ya, ini kalau dari Surabaya ke bandara itu nggak usah bingung-bingung naik Grab apa naik apa, ini sudah tersedia ada armada Damri ya, Bandara Juanda langsung ini ya. Jadi langsung saja naik dari shelter penurunan penumpang sini, sudah siap untuk armadanya Damri Bandara Juanda ya. Semoga
Semoga informasi atau info dari saya bisa membantu untuk teman-teman ingin perjalanan ke Bandara Internasional Juanda. Nah, ini masuk ada Eka Cepat Bumiayu, angkatan dari Garasi ya ini. Langsung tos ke shelter 22 kan ya. Masuk ada Restu Panda Surabaya Ponorogo Malang. Langsung sos ya. Dan ini ada Akas ya. Ini enggak tahu untuk tujuan mana. Oh, Banyuwangi, teman-teman. Oh, Madura. Madura Surabaya. Restu Panda. Patas ini. Mantap. Surabaya. Belakangnya ada Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek ya. Langsung ditempel sama Patas juga ini. Jaya Utama Surabaya Semarang. Masuk ada Restu Mulia ya. Wis langsung stop. Belakangnya ada Esri ya ini. Harapan Jaya Patas Surabaya Parim Blitar ini ya. Ini untuk teman-teman ingin perjalanan langsung ke shelter 4 ya. Shelter 4 jalur Patas. Nah, ini untuk armada premium trontonnya 27 Tran Welder. Wih, mantap sekali ya. Presiden kelas. Bahan terpol. Persiapan masuk di terminal ada Tentrem ATB Malang Surabaya ya. Ini masuk di shelter 9 untuk teman-teman ya. Sos ekonomi. Ada Eka Cepat ya, ini dari Garasi ya, untuk angkatan malam. Restu Panda baru menurunkan penumpang ini. Patas Jatim. Dari Malang ini ya. Ini untuk yang jalur Malang ini masuk di shelter 7 ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau perjalanan ke Malang dengan armada Patas, langsung saja masuk di shelter 7 ya. Nah, ini untuk yang Damri Bandara Juanda ini ya, langsung Bandara Juanda Internasional, Bandara Juanda 1 ya. Masuk terminal Bungur Asih ada Akas sama Sinar Jaya ya. Ini Akas Malang ini. Malang Surabaya. Dan ini Sinar Jaya untuk angkatan dari Malang ya. Malang Surabaya Jakarta. Langsung disusul sama Patas Laju ini.
batas laju. Surabaya, Banyuwangi. Restu Panda, keren full strobo ini ya. Ini nggak tahu nih angkatan dari mana. Yang jelas ini patas ini. Patas Ponorogo, keren. Nah, surinya luar biasa. Terima kasih untuk Restu Panda patas Ponorogo ya. Ini nanti masuk di shelter 8 untuk teman-teman semua yang ingin perjalanan ke Ponorogo ya. Dengan Restu Panda langsung saja masuk di shelter 8. Nah, untuk teman-teman mungkin video saya akhiri dari ini ya. EK cepat, luar biasa ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap sekali EK cepat yang terbaru dari Karoseri Laksana yang SR3 XHD Prem. Mantap. Ini ada mulia ya, Surabaya Banyuwangi.